untuk di kampungnya Mama Rijal itu ada dua orang relawan, yang satu dari PMI, yang satu lagi wartawan Venus. Itu yang menjemput beliau, rencana ya, menjemput beliau waktu itu karena untuk anak istri almarhum Mama Rijal semua udah di Indonesia, mau turun. Nah, inisiatif wartawan sama PMI itu mau jemput almarhum dia, keinget sama almarhum kan, wah di atas masih ada simbah gitu kan, dia naik. Sampai depan rumah sini terjadi awan panas dan beliau juga ikut kena awan panasnya. Dan sebagian lagi waktu kita masuk sana itu ada apa, waktu kita masuk ke sini itu ada pos ronda, di situ ada 4 orang yang ditemukan di situ juga. Ayo turun, dia enggak mau, alasan dia mau menjaga kampung di sini. Oh ya, tapi ikut juga kena. Disuruh menyatakan tapi tetap saja. Dia mau mencoba. Karena dia yang dia pegang itu juru kunci di sini. Juru kunci aja nggak turun. Kalau ada juga yang memang untuk aktivitas sehari, dia dari ngasih ke rumah. Dia udah di pengungsian, dia kangen sama anaknya, dia naik ngasih makan, mau maghrib, ya kan mandi dulu kan, waktu itu jadi juga orang panas ya, ya itulah, banyak orang di sini itu yang kena seperti itu. Padahal udah aman, udah di pengungsian, dia kangen sama ternaknya, karena aktivitas ternak di sini yang petang, iya. Kenapa banyak yang korban ya? Iya, di sini banyak ini rumah di sini. Di atas itu ada, di seberang sana ada. Di bawah juga di rumah. Oh, di sini satu keluarga itu rumah besar dari sana sampai berarti satu lingkungan ya. Iya, jadi di sini itu dulu semisal ada orang yang mau naik ke puncak Merapi dan dia harus minta izin dulu ke mbah itu. Oh ya, semisal hari ini cuaca kurang bagus, ke mbah dulu ya, dia bisa tinggal di sini. Di situ ada kamar banyak, dari sana sampai ke sana itu kalau yang mau mendaki itu gitu ya. Jadi harus lapor dulu ke simbah itu, betul, harus minta izin dulu. Nah, di samping itu di sini juga buat tempat apa itu, buat acara ritual tahunan. Nah, itu ya, ada pendoponya. Jadi di sini tiap tahun sekali itu ada acara ritual. Jadi Sultan Hamengkubuwono pun ya ke sini, ya hadir ke sini. Tiap menjelang puasa. Memperingati. Oh, udah. Nah, ini memang acara ritual. Jadi ya, intinya kita minta keselamatan.